Halo rekan-rekan semua. Video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu pembuatan subtitle di video yang sudah kita upload ke YouTube. Dan sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana cara menambahkan bahasa selain bahasa Indonesia secara otomatis di subtitle yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita masuk ke channel kita dulu. Lalu klik YouTube Studio. Kita ke bagian video. Pilih video yang saat itu kita berikan subtitlenya. Lalu kita klik subtitle. Ini sudah saya berikan subtitle dalam bahasa Indonesia ya. Jadi rencananya akan saya tambahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Langsung saja kita tambahkan, kita klik tambahkan bahasa. Pilih misalnya ke bahasa Inggris, Inggris Amerika ya. Oke, kita langsung tambahkan, klik. Setelah muncul tampilan seperti ini, buat subtitle atau sisi baru. Kita klik di bagian buat subtitle dan sisi baru. Terjemahkan subtitle dan sisi Indonesia ke Inggris Amerika Serikat. Terjemahkan otomatis. Oke, ini sudah ada Hello guys all. Sudah ada bahasa Inggrisnya ya. Ini otomatis sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi nanti jika ada dari negara lain yang memerlukan bahasa Inggris, mereka bisa mengganti subtitlenya ke dalam bahasa Inggris. Kita publikasikan. Sudah ya. Inggris Amerika di sini juga bisa kita langsung tambahkan lagi, misalnya ke bahasa Melayu atau Malaysia, bisa ke Melayu. Kita tunggu sebentar, buat subtitle atau sisi barunya, terjemahkan lagi secara otomatis. Oke, sudah diterjemahkan. Hai kawan-kawan semua, ini dalam bahasa Melayu ya. Kita publikasikan. Sampai di sini subtitle kita sudah ada tiga bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Melayu. Dan sekarang kita kembali lagi ke YouTube Studio. Kita cek ke video yang tadi kita edit. Kita klik lagi subtitlenya. Oke, di sini sudah ada bahasa Melayu, sudah dipublikasikan, bahasa Inggris sudah dipublikasikan. Tinggal judul dan deskripsi ini belum kita publikasikan. Kita klik di bagian tambahan ini. Karena ini bahasa Melayu, kita ketik saja cara cara mudah membuat jadwal piket. Untuk deskripsi, karena ini bahasa Melayu, untuk di bagian deskripsi kita bisa copy sini, kita bisa ganti ke bahasa Melayu atau Malaysia. Kita cari dulu ya, Malay misalnya, kita paste saja
ini bahasa Malaysianya seperti inilah ya, kira-kira. Ini bagian deskripsinya, kita kembali ke subtitle. Kita paste saja di sini, tem atau tempel. Kita publikasikan. Dan ini sudah berhasil dipublikasikan. Tinggal bahasa Inggris. Kita tambahkan. Untuk judul, kita copy saja. Kalau kita tidak begitu memahami bahasa Inggris, langsung saja translate dan ganti di sini bahasa Inggris. English. Kita beri judul. Dan untuk deskripsi, kembali kita copy. Oke, kita copy lagi, tempel, publikasikan. Oke, selesailah sudah. Dalam video ini kita sudah mempunyai 3 bahasa. Sekarang kita tes videonya. Halo rekan-rekan semua. Subtitlenya kita rubah ya ke bahasa Inggris. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama-tama kertasnya kita. Oke, sudah terlihat subtitle bahasa Inggrisnya. Oke, langsung kita beri. Oke, rekan-rekan sampai di sini dulu. Saya akan membuat lagi video-video tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan teks. Bisa.